Tuh, ikannya bos. Ikan bosok. Kemarin saya nggak bikin video-video, baru kali ini kita bikin video lagi karena ada anak saya yang kecil itu habis sakit, jadi saya merawat anak. Setelah anak saya sembuh, kita bikin video lagi. Kali ini kita bikin videonya mau jaring ikan buat lauk nanti sore. Kebetulan sore hari ini habis hujan bos, bu. Kita akan mencoba terjun ke sungai untuk mencari ikan. Nah itu bos, di sungainya banyak sampah-sampah yang ikut hanyut karena habis hujan. Mungkin sampah dari hulu lah ikut terbawa oleh air. Mudah-mudahan nanti kita beri keselamatan dan berhasil dapatkan. Oke bos, kita mulai bos, turun ke sungai. Dalam bos. Dalam. Harusnya kencang bos. Mana kerana lah. Harusnya kencang. Bisa memperoleh hasil bos. Habis hujan ini jadi arusnya itu kencang. Semuanya arusnya kencang bos. Mudah-mudahan nanti bisa memperoleh hasil bos. Perulan. Hanya dalam bos, kita tunggu 15 menit lagi, mudah-mudahan nanti bisa muncul hasil. Ada sampah ya. Kita rencana mau kukut aja bos lah. Itu bos lihat sendiri sampah-sampahnya banyak tuh, pada nyangkut di jaring. Rencana sih 15 menit nunggu, cuman ini karena sampahnya terlalu banyak, maka saya akan angkat lagi jaringnya lah. Nanti diangkat, dapat ya syukur, nggak dapat ya nggak apa-apa lah. Soalnya sampahnya itu banyak, pada nyangkut di sungai. Lagian arusnya sangat deras sekali karena habis hujan. Tuh sampahnya pada nyangkut bos, ikannya nggak pada kena, yang kena mah sampah. Berat bos, lawan arus.
banyak tuh. Foto kelapa. Ikannya yang benar. Cuma sampahnya, bos. Belum banyak nyangkut. Ikan banyak. Ada cuma sampahnya, masya Allah, yang banyak bos. Itu ada ikan bosok, ikan keting. Tuh sampahnya ya, ikannya sih ada tuh, ikan keting ada. Tuh ikan keting, dan banyak ada ikan bosok ada. Semuanya buat lauk. Nanti lepasannya di rumah, bos. Pokoknya waktunya tuh menjelang maghrib. Waktunya menjelang maghrib, bos. Oke, bos, kita rencana mau pulang. Itu tadi jarinya sudah saya angkat. Walaupun hasilnya banyakan sampah, ikannya nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillah bisa memperoleh ikan. Ya, ada ikan bosok, ikan keting, dan ikan belanak. Oke, bosku, kita mau pulang. Sebelum pulang, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, bosku, like, subscribe, juga share agar teman yang belum tahu konten saya bisa tahu. Oke, bos, kita mau pulang. Bye.